Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya atau lidah Jawa menyebutnya Prabu Joyoboyo. Beliau adalah salah seorang raja terbesar atau bahkan benar-benar raja terbesar di era keemasan Kerajaan Kediri Panjalu di masa lalu. Nama Prabu Joyoboyo sangat lekat di ingatan masyarakat terutama Jawa, yang mana nama beliau hampir selalu disangkut-pautkan dengan adanya sebuah ramalan yang layak disebut atau ramai disebut Jongko Joyoboyo. Seperti halnya tahun ini, di tahun 2020, beredar pula sebuah kalimat ramalan yang merawal tentang keberadaan tahun kembar 2020. Anak putu lan buyutku, sesok yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu jamane langgar bubar. Masjid korat karet, Ka'bah ora kaambah, begajul podo ucul, menungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Satrio Jawa ojo ngersula, tetep eling lan waspada, madhep mantep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yang terjemahannya kurang lebih, anak cucu dan buyutku, besok akan ketemu tahun yang kembar. Di saat itu, langgar sudah bubar, masjid morat marit, Ka'bah tak lagi terjamah atau tak lagi dikunjungi. Penjahat banyak yang dilepas, manusia mati tanpa dimakamkan, rakyat kecil banyak yang kelaparan, para pegawai negara bekerja sampai lupa keluarga. Orang Jawa jangan menyesal, jangan mengeluh, tetap eling lan waspodo, tetap ingat dan hati-hati, ingat selalu pada kekuasaan Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali orang yang membahas tentang keberadaan Jongko Joyoboyo tentang tahun kembar tersebut. Akan tetapi benarkah ini adalah rangkaian Jongko Joyoboyo? Sejujurnya, saya secara pribadi meragukan, karena melihat dari struktur bahasa yang digunakan sangatlah jauh dengan Jongko Joyoboyo yang beredar selama ini. Bahasa Jawa yang digunakan bahkan terkesan sebagian bahasa Jawa kekinian. Soal percaya atau tidak, itu terpulang kepada Anda secara pribadi, terpulang pada keyakinan Anda. Bahkan apalagi apabila kita Muslim, sama sekali kita dilarang mempercayai ramalan. Tahun kembar yang ramai dimaksud dalam ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo tersebut adalah tahun 2020. Ya, dan 2020 adalah tahun yang sekarang ini. Tahun kembar memang. Apalagi segala apa yang ada dalam tulisan Jongko atau ramalan tersebut bisa dibilang terbukti. Langgar menjadi sepi, masjid menjadi sepi, penjahat banyak yang dilepaskan dari kurungan penjara. Ya, itu semua cocok sekali dengan bunyi jongko atau ramalan tersebut. Akan tetapi sekali lagi keraguan saya adalah pada penggunaan bahasa yang memang sangat jauh dengan bahasa yang selama ini ramai digunakan dalam rilis-rilis jongko atau ramalan Joyoboyo sebelumnya. Dan tentu saja kita juga pantas bertanya-tanya, benarkah Jongko Joyoboyo atau ramalan Joyoboyo tersebut benar-benar karya atau tulisan dari Prabu Joyoboyo, raja terbesar Kerajaan Kediri di masa lalu? Nah, ada beberapa ulasan tentang hal tersebut. Bahwa sebenarnya Jongko Joyoboyo adalah sebuah interpretasi ulang atau penulisan dari sebuah kitab karya Sunan Giri, yakni Kitab Asror, yang kemudian ditulis oleh salah satu pujangga tanah Jawi, yakni Pangeran Wijil. Pangeran Wijil menulisnya kembali dengan pandangan beliau dan kemudian diberi irairan atau judul Jongko Joyoboyo
kemudian dipadukan dengan berbagai sumber atau literatur yang sudah beliau baca tentang perkembangan zaman. Dalam perkembangan waktu, tulisan Pangeran Wijil tentang Jonggo Joyoboyo tersebut masih kemudian diinterpretasikan ulang lagi oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito, cucu buyut Pujangga Yosodipuro I, yang pada waktu itu Yosodipuro I adalah pengganti dari Pangeran Wijil I. Beberapa hal yang sangat mempengaruhi interpretasi baru atau pandangan ulang Pangeran Wijil terhadap kitab tulisan atau karangan Sunan Giri tersebut diantaranya adalah Serat Baratayuda dan juga beberapa serat-serat yang lain, dan tentu saja didominasi pula oleh gambaran batin atau pandangan-pandangan Kanjeng Sultan Agung, raja terbesar dinasti Mataram Islam pada waktu dulu. Lantas kenapa kitab tersebut atau Jonggo tersebut kemudian terkenal atau bahkan resmi dinamakan sebagai Jonggo Joyoboyo atau Ramalan Joyoboyo? Ya, ini dikarenakan bahwa oleh pujangga yang menulis ulang hal tersebut, yakni Pangeran Wijil, kitab Asror digubah dan dibentuk lagi dengan pendirian dan cara yang lain, yakni dengan jalan mengambil pokok atau permulaan cerita dari kisah Raja Joyoboyo atau Prabu Joyoboyo Kediri. Nama yang diketahui dari Kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi atas perintah Sri Joyoboyo Didoho Kediri. Apalagi pada dasarnya, sosok Raja Kediri terbesar tersebut, Sri Haji Joyoboyo, memang dikenal sebagai salah satu sosok raja yang pandai meramal. Jonggo Joyoboyo dari kitab Asror ini sungguh diperhatikan benar-benar oleh para pujangga di Surakarta dalam abad ke-18 dan 19 Masehi. Dan sudah terang, tentu saja merupakan sumber perpustakaan dan kebudayaan Jawa baru. Hal ini ternyata dengan munculnya karangan-karangan baru, kitab Asror atau Musarar, dan Joyoboyo yang hanya bersifat ramalan belaka. Sehingga setelah itu, tumbuh bermacam-macam versi teristimewa karangan baru serat Joyoboyo yang bersifat hakikat bercampur jongko atau ramalan. Akan tetapi dengan ujaran yang dihubungkan dengan lingkungan historisnya satu sama lain, sehingga merupakan tambahan riwayat buat negeri ini. Tak heran jika dalam setiap peristiwa selalu muncul rilis tentang ramalan Joyoboyo yang dikaitkan dengan adanya peristiwa-peristiwa aktual. Semua itu berasal dari satu sumber benih, yakni kitab Asror karya Sunan Giri ketiga, dan Jonggo Joyoboyo merupakan guban dari kitab tersebut. Plus ditambah pula serat Mahabharata karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh sebagai referensi. Dengan demikian, Jonggo Joyoboyo ini ditulis kembali dengan gubahan baru oleh Pangeran Wijil I pada tahun 1675 Jawa atau tahun 1749 Masehi bersama dengan gubahannya yang lain yang berbentuk puisi, yakni kitab Musarar. Dengan begitu, jelaslah sudah apa yang kita bahas sekarang ini. Jonggo Joyoboyo. Jonggo adalah ramalan, Joyo adalah kemenangan, Boyo adalah bahaya. Jonggo Joyoboyo, petunjuk agar kita menang dalam menghadapi mara bahaya. Bukan ramalan atau tulisan Prabu Joyoboyo, akan tetapi petunjuk dan dawuh-dawuh yang dihimpun oleh pujangga tanah Jawa pada waktu itu yang mensarikan amanah yang tertulis dalam kitab Sunan Giri maupun pandangan-pandangan Sultan Agung dipadukan dengan isi dari kitab Baratayuda yang merupakan peninggalan Prabu Joyoboyo di masa lalu. Nah, sekali lagi terpulang kepada Anda, para pendengar, para subscriber channel ini. Apakah Anda akan percaya dengan Jonggo Joyoboyo yang beredar tentang tahun kembar? Ataukah Anda akan menelaah lebih lanjut bahwa itu cukup sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan? Wallahu alam bisawab, terserah pada Anda, Tuhan yang mengetahui semuanya. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam budaya.